Allahu 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 Allah Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyul azim. Jamaah subuh yang kami muliakan, alhamdulillah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita tentang persoalan masalah niat. Mudah-mudahan hadis yang kita baca sebentar ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita, kemudian kita amalkan dalam kehidupan, sehingga insya Allah kita akan selamat di dunia, terlebih-lebih kelak lagi di akhirat insya Allah ta'ala. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat. Dari ibunya orang-orang yang beriman, yaitu Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaghzu jaysunil ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ada satu pasukan menyerbu Ka'bah, maka tak kala mereka berada di tanah lapang, mereka dibenamkan ke bumi dari awal pasukan hingga akhirnya. Qalat, qultu ya Rasulullah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimana dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, padahal di tengah-tengah mereka ada pasar-pasar mereka dan orang yang bukan dari mereka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaihi. Dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita semuanya bahwa pada satu waktu, nah, di dalam kitab ini tidak disebutkan kapan waktunya, tapi pernah terjadi, hadirin yang kami muliakan, ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Orang yang ingin menghancurkan satu apa namanya Ka'bah ini, setelah melewati satu jalan, ada yang mengatakan tanah lapang, semua orang yang lewat di jalan itu semuanya dibenamkan dalam bumi. Mulai awal jalanan sampai akhirnya semuanya tenggelam. Labu mana nginamma tanah, semuanya meninggal dunia. Makanya Aisyah heran, kenapa semuanya dibunuh, padahal yang melewati jalan itu tidak semua orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ada orang yang mau ke pasar, ada orang yang mau pergi membeli sesuatu, ada yang mau menjual, pokoknya jalanan umum ini. Tapi apa yang terjadi, hadirin yang kami muliakan? Semua yang melewati jalan itu semuanya dibenamkan dalam bumi, semuanya meninggal dunia. Makanya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa ditenggelamkan semua?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Mereka semuanya ditenggelamkan di bumi, semuanya mati, akan tetapi nanti di akhirat mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Mereka ditanya, sewaktu Anda lewat di jalan itu semuanya meninggal dunia, mati mana kau? Mulai dari awal perjalanan sampai akhirnya semuanya meninggal dunia. Yang ditanyakan, Anda lewat di jalan itu tujuannya untuk apa? Niat Anda melewati jalan itu untuk apa? Orang-orang yang melewati jalan itu berniat untuk menghancurkan Ka'bah, maka Anda akan masuk neraka. Kenapa? Walaupun Anda belum menghancurkan Ka'bah, karena niatnya berniat jahat, niatnya berbuat kejelekan, maka Anda harus menanggung akibatnya. Anda melewati jalan itu tujuannya untuk apa? Saya cuma mau pergi ke pasar membeli sesuatu. Saya tidak ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Allah mengatakan, silakan Anda jalan, Anda akan selamat. Kenapa? Karena niat Anda baik. Kemudian selanjutnya, ada orang yang ditanya, Anda melewati jalan itu tujuannya untuk apa? Ada yang mengatakan, saya cuma ikut-ikutan mau menghancurkan Ka'bah. Maka Anda juga termasuk orang yang celaka. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil. Yang pertama, al-insanu yu'amalu biqasdihi minal khairi wasyarri. Pelajaran yang pertama kita ingin ambil dalam hadis ini, bahwa ternyata nanti di akhirat itu manusia dibalas sesuai dengan niatnya. Seperti kita contohnya ini, Anda datang ke masjid tujuannya untuk apa? Semuanya sholat, tapi sholat Anda tujuannya untuk apa? Anda ingin dikata orang alim? Anda dikata ingin orang apa namanya, ahli ibadah? Maka Anda tidak akan selamat. Tapi kalau Anda datang di sini tujuannya untuk Allah, tujuannya beribadah kepada Allah, tujuannya untuk mengamalkan ajaran agama, maka insya Allah Anda akan terselamatkan di dunia, terlebih-lebih lagi nanti di akhirat. Oleh karena itu, pelajaran yang pertama, setiap sesuatu yang kita kerjakan, setiap sesuatu yang kita katakan, harus lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita perhatikan yang pertama. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kedua dalam hadis ini, at-tahziru minal musahibati ahli zulmi wal fujur. Kita perlu hati-hati berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat. Hati-hati kita berteman dengan orang-orang yang jahat. Kenapa? Kapan kita berteman dengan orang jahat? Kalau dia timpa musibah, bisa saja juga kita terkena. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dalam surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul iqab. Jagalah dirimu, hati-hatilah kalian dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena siksaan Allah subhanahu wa ta'ala kalau datang, kalau turun, bukan hanya orang-orang yang zalim yang tertimpa, tapi termasuk orang-orang yang baik yang bersama dengan orang-orang yang jahat. Jadi hadirin yang kami muliakan, hati-hati kisi anggota to majasi pae. Na sabak kuna turungi pacalat to majasi pae, na motu di nakan na to. Kenapa? Karena Anda bersahabat. Makanya jauh sebelum ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Aisyah pernah bertanya, mengomentari ayat ini, ya Allah, kenapa kalau terjadi bencana orang-orang yang baik juga tertimpa musibah, kenapa cuma magitan atau majain abawang dipakannai? Kenapa juga orang yang baik tertimpa musibah? Rasulullah mengibaratkan, kalau kita pergi merantau,
maka pelalutu kita maka pelawai kita si dimo tau majasi pak ya si kapalai ko maka pelawai ki satu saja orang jelek sifatnya mengambil linggis nasulangi kapalai tanda tu maka solangi bawa labu namo tu dia nak kasolan labu tu. Nah, inilah hadirin yang kami muliakan, perlu kita memilih dan memilah siapa yang ditemani bersahabat. Imam Ghazali mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ada lima orang yang bisa tidak ditemani bersahabat. Lima mitawadiyewa si anggota. Hati-hati ki. Yang pertama yang bisa ditemani adalah orang-orang yang berakal. Mana yang dimaksud dengan orang-orang yang berakal? Setiap tingkah lakunya, setiap perbuatannya, dia pikirkan secara matang baru dia bertindak dan berbuat. Aja tasibawa atau bangui. Bukan berarti dia gagah sikulana. Apa angkat tu tahu dia gagah sikulana tapi macca. Angkat tu batan dia sikulana tapi bango. Napoji memakalangi tahu eh. Ini yang banyak. Matan dia sikulana tapi sikulana napa bango-bango mitau eh. Hadirin yang kami muliakan, kenapa kita tidak boleh bersahabat dengan orang yang tidak berakal? Karena bisa membawa permusuhan, karena dapat menyakiti hati kita. Orang tidak berakal itu sembarang apa? Sembarang apa kau? Ya kau majaban ini masalah, ini bertanggung jawab itu pasti anggota ki. Kan begitu. Jadi jangan sembarang. Kemudian yang kedua, orang yang bisa ditemani termasuk orang yang baik akhlaknya. Jangan berteman dengan orang-orang yang fasik. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak takut berdosa. Pada dia ada sembarang napi gauki dan lain sebagainya. Orang yang bagus akhlaknya. Karena teman itu menggambarkan sifatnya seseorang. Ya kong ketua si anggota atau majasipa ai. Namun tu makan jasipa dicurigai itu majasipa. Tapi kong kata bango, kong kata majasi pak na puji si batu makanja eh, insya Allah, wadi jadi satu hari dia akan mendapatkan hidayah. Itu bukan hanya di dunia, termasuk juga ternyata pada ibu pak di kuburan itu pasti dapat itu makanja eh, si pak nero anggota ta. Kalau ada keluarga ta meninggal dunia, ada kitab namanya At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Yang ditulis oleh Al-Qurtubi, bukan hanya di dunia perlu kita bersahabat dengan orang-orang baik. Ternyata bupa di kuburan itu perlu juga kita berdekatan dengan orang-orang yang baik sifatnya. Karena kenapa? Ya koto makanja sifatnya yewa mabaliki buru. Napa leteki kipa masih. Tapi koto maja sifat yewa mabaliki buru. Ay, ikut pejini pacalawa dijadi leteki toki. Iya, karena kia hawana. Nah, itulah makanya hadirin yang kami muliakan, kuburan orang-orang Islam itu tidak boleh bercampur baur. Walaupun itu pekuburan umum, orang non-muslim kamu pergi sama-sama dengan orang non-muslim. Orang Islam harus sama-sama dengan orang Islam. Ini bukan diskriminasi tapi peraturan agama. Bukan. Apa ini iru di agama temu tanya salah lepa jineku kumatiku. Jadi kuih icala ini, icala itu pasti dapeki. Jangan mengatakan wala taziru waziratu wisra ukhra wa laisa lil insani illa ma sa'a. Cocok nih, Anda bertanggung jawab tapi kita berdekatan. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Ayat ini ternyata berlaku juga pada di akhirat di kuburan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, yang bisa ditemani bergaul si anggota bersahabat adalah orang-orang yang soleh. Kenapa perlu kita bersahabat dengan orang soleh? Karena kalau kita salah, dia bisa menegur kita. Kalau kita salah, dia bisa mengajar kita. Salah ki masumpahnya, napa guru ki? Tak kalupa ki, napa keingat ki? Nah, inilah istilahnya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia. Mana yang dimaksud dengan dunia? Mangwalat da kulino melumana na cinnai mana gagai na panrasai ki itu apalagi ko to sogi musibah na to parri ko iko masessa ko
Manumo ko tosogi mabasa mo, ko tosogi masike na panrasa ko. Apakah kita-kita ki? Nah ini, ini Imam Ghazali menasihati kita. Jangan bersahabat dengan orang rakus dunia. Kenapa? Karena bisa juga bahaya. Kemudian yang kelima, bersahabatlah dengan orang-orang yang benar. Jangan bersahabat dengan orang pendusta. Orang yang jujur yang kita temani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya yang pertama ditonjolkan kan adalah jujur, makanya diberi sifat al-amin. Jadi makanya sapaki anggota yang memenuhi lima kriteria ini. Kenapa hadirin yang kami muliakan, lima kriteria ini yang perlu? Karena inilah yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Coba kita lihat sekarang ini, berapa banyak orang bu pak sukses dan berhasil karena dibantu oleh teman-temannya, dibantu oleh para sahabatnya. Tapi coba lihat berapa banyak orang tersiksa, berapa banyak orang yang harus menderita gara-gara sahabatnya. Sahabat hadirin yang kami muliakan, yang bisa dijadikan teman dalam hidup di dunia, kemudian insya Allah bisa membimbing kita masuk ke dalam surga. Nah oleh karena itu, di dalam hadis ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hati-hati bersahabat dengan orang-orang yang jelek sifatnya. Kenapa? Karena orang yang jelek sifatnya itu bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Ada pesannya Dr. Ait Al-Karni dalam bukunya Lah Tahsan. Bagus ini. Apa kata beliau? Isma Al-Qur'an hibsan wa tilawatan wa sama'an wa tadabburan. Fa innahu min a'zamil ilaji li tardil hazani wal hammi. Isma Al-Qur'an. Hiduplah bersama Al-Qur'an. Alai anggota kurangi, tulis bawah ku kurangi. Bagaimana caranya kita hidup bersama Al-Qur'an? Hibsan, hafal Al-Qur'an, hafal ayat-ayatnya. Kemudian watilawatan, bukan hanya menghafal, setelah dihafal dilupa, tapi harus selalu dibaca. Kemudian wasamaan, kita harus selalu mendengar Al-Qur'an. Watadabburan, dan paling perlu tadabbur. Apa yang dimaksud dengan tadabbur? Menghayati makna-makna apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sebelum kita menghayati, tentunya kita harus mempelajari Al-Qur'an dengan baik. Makanya anak-anakku semua ini kayaknya penghafal Qur'an semua ini. Anda menghafal Qur'an silahkan, bagus menghafal Qur'an, tapi harus Anda mengetahui tafsir daripada Al-Qur'an. Jangan cuma finish dengan apa namanya sudah selesai, Anda puas dengan menghafal Al-Qur'an, tidak. Tapi justru Anda puas dengan mengetahui makna-makna Al-Qur'an. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Apa fungsinya Al-Qur'an? Aga gunana tu sibawa kurangi. Ternyata fa innahu min a'zamil ilaj. Karena obat yang paling bagus adalah Al-Qur'an. Naburai saranya wae bu pak kuma sumpah papina ditta. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah, memberikan petunjuk kepada kita dalam urusan dunia. Apapun yang kita kerjakan ada dalam Al-Qur'an. Makanya siapa yang bersahabat dengan Al-Qur'an, selalu menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, maka insya Allah hatinya akan menjadi tenang. Hadirin yang kami muliakan, ini yang perlu kita jadikan sahabat. Kemudian pesannya Dr. Ait Al-Karni dalam bukunya Lah Tahsan, i'tazilin nasa illa min khairin wa kun jalisa baitika. Jauhilah manusia kecuali orang-orang yang baik. Aja migalak da mewa anggotamu, ya tona mewa si anggota tu makanja sipana. Tolimonro nasa bolamu, urus urusanmu aja urusu mana urusan tahu eh. Pamika tu tu tahu urusan ten urusu mana na urusan ada gak jaji. Banyak yang begitu, GR tu enggak salah namanya, gila urusan. Na urusu mana tahu eh. Iye. Padahal lede dega karu jaman-jamanna. Anak na ten 47 mana tapi anak na dega 7. Ini persoalan.
Dia seorang guru ringkisi, di mana nanti macam mana tema kue, tapi anaknya digagah macam. Ini persoalan. Wa aqbil ala sya'nika wa qallil minal mukhalatah. Jadi hadirin yang kami muliakan, salah satu yang perlu kita perhatikan sekarang ini, sahabat terdekat manusia sekarang ini adalah HP. Titik garis. Dalam keseharian kita, berapa kali kita buka HP tak? Berapa kali kita buka Al-Quran? HP itu hadirin yang kami muliakan, boleh dikata bupa pada metode ini nanti HP. Bahkan ada kayaknya lebih cinta HP-nya daripada istrinya. Tidak pernah berpisah dengan HP-nya. Namukin rullau, namu tamah kapal wisimah HP itu. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, HP ini banyak sekali manfaatnya. Megalak datona dicengi HP, tapi liwa pegang datona sulangi gara-gara HP. Kan begitu. Baik dari segi kesehatan. Kan banyak orang yang kaya gara-gara HP, Pak Mabis disilewa HP. Tapi mega patuhi tarungku gara-gara HP, Pak sembarang mengomentari, mencelami orang, mahuaks dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi, kehidupannya susah karena terlalu bersahabat dengan HP. Nah, oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, kesimpulannya dalam hadis ini, usahakan kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Yang paling bagus kita berteman di bersahabat. Bersahabatlah dengan Al-Quran, bersahabatlah dengan Allah, dalam artian narekong ka perlutta kukipung Allah Ta'ala dan nuang. Narekong ka tabutukang kukipung Allah Ta'ala milau. Narekong agasan nabupa kepentingan tak kita apa namanya sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah sebaik-baik bupa pelindung, sebaik-baik penjaga. Saya akan membaca satu hadis lagi, ini agak-agak panjang ini. Wa an Abi Abdillahi Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Jadi dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghasatin. Kami katanya bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu peperangan. Kunda salah dia mengatakan perang Tabuk ini yang dia maksud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu." Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang laki-laki. Masirtum masiran, kamu tidak melewati satu jalan atau melewati satu lembah, illa kana ma'akum, kecuali bersama-sama kalian, habasahumul marid, akan tetapi dia terhalang oleh penyakit. Nah, maksud daripada hadis ini hadirin yang kami muliakan, maksudnya hadis ini, pernah terjadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk pergi berperang, tapi ternyata banyak sahabat yang tidak ikut. Kenapa dia tidak ikut? Karena mereka sakit. Jadi karena dia sakit, dia tidak bisa berperang. Orang sehat saja belum tentu selamat, apalagi kalau orang sakit pergi berperang. Makanya mereka tidak ikut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badannya tidak ikut, tapi hatinya selalu ikut, maka dia mendapatkan pahala. Jadi ibu pak hadirin yang kami muliakan, pelajaran apa yang kita ingin ambil dalam hadis ini? Bahwa yang pertama, man habasahul uzru anil jihadi kana lahu ajrul mujahidina iza sahhat niyatuhu wa qasduhu fir raghbati fil jihad. Barang siapa yang tidak ikut berjihad karena ada halangan, apakah karena dia sakit atau ada halangan-halangan yang lain yang tidak memungkinkan dia ikut berjihad, maka orang itu tetap mendapatkan pahala apabila niatnya baik, apabila tujuannya baik. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, sesuatu perbuatan yang baik, kalau kita tidak mampu untuk mengerjakannya, cukup kita berniat. Nah, sama dengan apa namanya ini,
Pencuri juga begitu, Pak Ali. Pencuri juga begitu. Kan ada salah paham, salah apa namanya. Sejak dulu tuh ada salah dengar. Ya minasan natuma dosa, ya ku yala gagana tau eh. Ya ku napa kimania, di topa nama rigaga. Kan dena pada nasa kodecing. Kalau kebaikan katanya itu kita mau kerjakan, namu mania mi bawang, lulu ngetuk ya pelang. Tapi kalau dosa yang kita mau perbuat, ya kumannya bawa mi balumpi kita kerjakan, itu tidak berdosa. Tapi ternyata ada ulama namanya Syekh Shalal Utsaimin mengatakan, walaupun Anda tidak berbuat, tapi Anda sudah berniat, Anda tidak jadi berbuat karena ada halangan pada padanna. Melo kimakoci, kita mau curi barangnya orang, kita sudah ada di pagarnya orang, melo di matama tak perita CCTV. Kalau wana ala kamatu CCTV. Namun dia makoci lo ngetono dosa. Karena kenapa? Karena ada sebabnya sehingga Anda tidak berbuat. Karena ada CCTV. Seandainya tidak ada CCTV, ucap pura gak anda tahu eh. Nah, jadi jangan mau ngatakan lah. Namun mania mi tahu eh. Mapa namun tu kuma puasa ki. Maka naki mania ka urusa puasa aku. Namun di mana urusa to. Maka nasa bangka to mita ko. Nah, itulah yang perlu. Sama halnya sekarang ini. Tahun ini kita tidak berangkat ke tanah suci. Karena kenapa? Karena ada virus corona. Orang yang mau berangkat ke tanah suci tahun ini tidak usah Anda pusing. Artinya kalau Anda meninggal tahun ini tidak berangkat ke tanah suci, dan insya Allah kamu sudah mendapatkan pahala hajinya. Tapi kewajiban haji belum gugur, tapi pahala haji kan sudah ada. Kenapa? Kan kita sudah menyetor. Pura ni mas setor, pura ni malah paspor, rangkan kita serta. Kita tidak jadi berangkat karena ada satu halangan. Makanya kita sudah dapat pahala. Tidak usah stres karena tidak jadi ke tanah suci tahun ini. Karena ibadah itu kan tidak la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau Anda tidak mampu, tidak usah pusing. Nah, itu jadi makanya umpamanya meloki masumbat tuh, maka insyaallah kong kaduiku meloka masumbang. Insyaallah yang penting ya betul-betul. Betul-betul dalam hati. Kan disengati pun Allah Ta'ala. Kulintuh pu mapi sudurikum ya alamullah. Kulintuh pu mapi sudurikum autubaduhu ya alamullah. Apa yang Anda nampakkan, apa yang Anda rahasiakan, kan Allah tahu segala-galanya. Makanya hadirin yang kami muliakan, kita simpulkan pengajian pada subuh hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah niat perlu kita perbaiki. Kemudian yang kedua, hati-hati ki berteman dengan orang-orang yang jahat. Kenapa? Karena kalau mereka berbuat, karena kita berteman sianggota ki, maka kita sama-sama akan mempertanggungjawabkan di dunia, terlebih-lebih kelak lagi nanti di akhirat. Nah, inilah saya kira hadirin yang kami muliakan apa yang kita pelajari pada subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya, memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Sare kong mui dia kemalakan ihat desa eh, supaya kita bisa selamat dunia, selamat akhirat kala insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته